Tangannya Uni Noni. Sudah lagi sendoknya. Nggak apa-apa, ini pakai ini. Minum. Cuci pakai ini. Lihatnya. Santai gitu ya. Orangnya pada belakang semua. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Fauzan dari perguruan yang di Padang Panjang. Pesan saya ketika kemarin memberikan training bersama dengan Minang Sayo di Sydney, Australia, saya merasa sangat bangga sekali karena ternyata orang Minang yang ada di Sydney mempunyai rasa persaudaraan yang sangat tinggi dan memiliki keterikatan yang cukup baik untuk bisa bersama-sama memiliki sinergi dalam memajukan potensi masing-masing selama di rantau orang. Dan juga dengan program kemarin saya melihat bagaimana indahnya kita bisa sholat jamaah bersama, kemudian juga melaksanakan kegiatan pengembangan diri bersama, itu hal yang luar biasa. Dan saran saya ke depan, hendaknya semua warga Minang yang ada di Sydney ini bisa semakin mengembangkan kemampuannya untuk memberikan kontribusi yang terbaik di rantau orang, terutama di negara Australia ini. Bahwa kita datang kemari bukan cuma sekedar datang sebagai imigran, tapi kita datang memberikan kontribusi yang terbesar, memberikan manfaat yang besar untuk bukan cuma sekedar kemajuan diri kita, keluarga kita, dan memberikan manfaat pada kampung halaman, tapi juga tempat di mana kita bekerja dan berkarya, yaitu di Sydney, Australia. Terima kasih untuk Minang Sayo, sukses selalu. Harapan saya semoga Minang Sayo Center segera terwujud, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia sekali bisa berada di negeri Australia ini, bertemu dengan saudara-saudara Minang Sayo yang begitu apresiat ya menerima kedatangan kami. Kami mendapatkan kemudahan-kemudahan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang berjuang di negeri orang sampai mereka berhasil seperti ini dan bertahan di negeri orang untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk dunia dan akhiratnya. Dan kami merasa senang sekali selama di sini. Persaudaraan itu begitu kuat. Mudah-mudahan begitu juga nih persaudaraan Islam kita jadi lebih baik karena kita disatukan dalam satu akidah yang lebih baik, yaitu Allah dan Rasulnya menjadi pedoman kita.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami dari Minang Saya yang sudah membantu kami selama kami berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kedatangan saya bersyukur dengan kedatangan guru dari Dinia Putri. Saya bersyukur banget ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kedatangan guru dari Dinia Putri, saya sebagai alumni merasa bangga dan bersyukur kepada Allah mendapatkan pemimpin yang saya enggak nyangka sebelumnya. Allah mengasih beliau istimewa bisa mengembangkan Dinia Putri lebih maju lagi dunia dan akhirat. Kalau dulu Dinia Putri cuman dunianya sedikit aja, sekarang alhamdulillah kayaknya balance gitu. Jadi kita kalau sekolah Dinia Putri bisa mengembangkan ke jurusan lainnya gitu. Jadi kita tuh carilah kayak hadis gitu ya, kita mengikuti hadis, carilah duniamu seakan kamu hidup selamanya, dan carilah akhiratmu seakan kamu mati besok pagi gitu. Dan saya bersyukur juga, alhamdulillah kita punya ustazah yang bapak pemimpin pesantren dari Anah Minang yang begitu kita banggakan gitu. Mudah-mudahan nanti masa kedepannya lebih maju lagi ibu-ibunya atau wanita Anah Minang. Dan dengan ini mudah-mudahan putra Minang dan Indonesia umumnya menjadi perempuan dan ibu-ibu yang maju dalam dunianya dan akhiratnya, enggak lupa dengan akhiratnya. Dengan sekian terima kasih saya ucapkan semuanya pada saudara-saudara kita Minang Sayo yang telah mensponsori ibu Fauziah ke sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangga ini. Thank you.
seluruh dunia juga nih.